Black Mania, ketemu lagi dengan gue Tommy Airbrush. Dan sekarang kita lihat nih, kita sedang ada Pinarello F12 yang sedang direstorasi. Ini kita sedang memperbaiki untuk karbonnya. Di bengkel Tommy Airbrush itu banyak sekali mengerjakan project-project untuk repair karbon, khususnya di sepeda. Jadi buat teman-teman yang sepedanya lecet, cacat ataupun pengen di repair, sebenarnya bisa datang ke bengkel Tommy Airbrush. Dan kita lihat nih, untuk proses yang F12 ini sebenarnya masih frame baru, tapi ada sedikit dent, kecelakaan, sehingga mesti di repair. Kita lihat ya, untuk proses repairnya seperti apa sih. Kita saksikan terus proses ini hingga selesai. Kemudian setelah itu kita akan memasuki ke proses pembuatan pola dari logo Pinarello, dan juga kita akan proses ke finishing. Nanti kita lihat nih untuk step-step selanjutnya sampai proses pembuatan ini selesai. Nah, buat teman-teman nih, lihat nih, udah beres untuk pekerjaan kita yang tadinya frame-nya udah retak, udah rusak, ini bisa diperbaiki, udah rapi semua. Dan juga ini udah kita repaint di bagian yang rusak, jadi ini tetap original. Bagian yang rusak udah kita repaint dan sekarang udah perfect kembali. Kita lihat bagian atas, bagian bawah ini tetap ya menggunakan bahan karbon Kevlar, sehingga maksudnya kekuatannya tuh ataupun fungsinya tuh itu tetap sama. Jadi ini juga kita garansi untuk pemakaiannya bisa sempurna dan bisa dipakai lagi. Jadi buat teman-teman, kalau ada frame-frame yang pengen di-repair, yang pengen di-repair yang pecah seperti ini, ataupun yang pengen dimodif apanya, ganti warna dan lain-lain, airbrush itu bisa. Silahkan mampir ke tempat kami di bengkel Tommy Airbrush. Dan juga untuk konsultasi, silahkan aja langsung kontak ke WA kita atau langsung DM kita.